Satu jenazah korban penganiayaan di Kampung KW Kabupaten Pegunungan Bintang akan diterbangkan menuju kampung halamannya di Kabupaten Sanger Talaut, Sulawesi Utara. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan jenazah dibawa melalui jalan darat dari Tanah Merah ke Merauke dan selanjutnya menggunakan pesawat dari Merauke ke kampung halaman. LK rencananya akan dikirimkan melalui jalur darat dan besok Selasa, 29 Agustus 2023, akan diterbangkan menuju kampung halamannya, kata Beni kepada awak media, Senin, 28 Agustus 2023. Beni mengatakan, sementara untuk korban Ju akan dimakamkan di Pemakaman Umum Bosowa Lama Tanah Merah Kabupaten Bovendigul. Saat ini motif dari kasus penganiayaan berat ini masih dilakukan penyelidikan oleh aparat kepolisian, tandasnya. Sebelumnya aksi kekerasan oleh orang tak dikenal, OTK, kembali terjadi di Kampung KW, lokasi Mining Dokter 36 Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Minggu, 27 Agustus 2023. Dalam aksi tersebut, dua orang dikabarkan meninggal dunia, sementara lima orang lainnya mengalami luka serius. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!